Kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di video kali ini kita lagi ada di Tanura, cuman tracknya lagi nggak buka, jadi kita diam-diam nyorong dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita lagi ada di Tahura Bike Park nih kawan gue. Sebenarnya trek ini lagi tutup nih, bukan tutup secara keseluruhan, tapi yang ditutup hanya loading untuk ke startnya nih kawan gue. Karena itu untuk mencapai start kami harus mendorong dari bawah nih. Ampun, gila treknya. Begitu start nanjak terus. Karena tadi malam hujan, jadi treknya licin nih kawan gue. Dan juga elevasi di Tahura ini katanya sampai 45 derajat. Betul-betul butuh perjuangan nih kawan gue. Nanjak licin lagi. Bang Budi udah megap. Bang Ucok kayak masih biasa aja. Dari start dari mana kita Bang Ucok? Sini. Atas lagi. Rencananya kali ini kita bakal nyobain obstacle-obstacle baru dan lain-lain baru yang ada di Tahura nih kawan guys. Mudah-mudahan nih hujan tadi malam yang mengakibatkan trek ini licin enggak menghalangi rencana kami. Kosong jo, kosong. Lebih luas ya. Lebih luas. Dan perasaan kayak lebih curam mulai dari bawah. Kok kayak curam kali. Nah, sampai juga nih kita di drop batu. Kayaknya kita bakal start dari sini aja nih kawan guys. Karena emang tenaga udah betul-betul habis nih, nggak sanggup lagi untuk dorong ke atas. Jadi kita istirahat bentar, habis itu bakal meluncur ke bawah. Rasa aja bang. Oke. Oke. Okay. Bangun, Bang. Bismillah. Ya. Tuang itu. Ya, aku belakang aja. Wah, udah lama gak kita ura. Holy crap. Kok kena nebar? Iya, iya. Yee-hee! Alicin! Ah! Roaring everybody! Isi bang. Wah.
Bannya keras sekali. Kepleset apa? Mau barek, nah? Tinggal si posnya nggak bisa ini ya, Pak? Nggak kena situ. Drop jok. Tangga, dirol. Iya. Wah, mepri barek. Hihi. Drop kayu. Aduh. Sebenarnya udah lama nih nggak main sepeda, sekali main di Tahura. Alhasil beginilah jadinya. Jadi ini sadar ngebentur perut nih kon guys. Rasanya senap abis, kagak bisa napas dibikinnya. Selain gak bisa napas, kayaknya saya harus mengubur rencana saya nih untuk nyobain obstacle yang di Tahura. Karena eksiden ini mental saya drop abis. Auto takut lompat-lompat nih kon guys. Ah, di roll aja ini. Aduh, sakit burung ah. Nyundul. Woi. Gila. Nyungkit. Nah, karena udah nggak berani ngedrop-ngedrop, nah Bang Budi dan Bang Ucok dari KSGK nawarin nih untuk nyobain trek baru yang belum jadi. Jadi saya pikir ya udahlah, ngapain lagi dipaksakan drop dan nyobain aja nih trek yang belum jadi ini. Oke. Wah. Dinding. Ya. Wah. Oke. Wah.
Nah, itu tadi tuh, trek baru di Tahura tapi belum jadi nih kon guys. Saya rasa treknya bakal seru nih, karena belum jadi aja udah seru parah ini kon guys. Jadi gak sabar nih, nunggu full treknya. Oh ya, di Tahura kan ada drop ikonik nih. Saya kan udah gak berani nyoba nih, tapi Joko katanya bakal nyobain nih kon guys. Mudah-mudahan aja nih, kalau Joko berhasil, mungkin saya juga bakal berani nih nyobainnya. Wow! Wow! Ternyata di drop pertama dia aman nih. Di table top dia crash nih kon guys. Syukur aja nggak ada yang fatal nih kon guys. Aman kan, aman kan? Aman. Melihat crash di depan mata kayak gini, rasanya down lagi nih kon guys. Dan kayaknya untuk kali ini saya nggak bakal nyobain drop ikoniknya Tahura. Mudah-mudahan aja nih ke depan ada raider yang jago buat narik saya ngelewati drop Tahura ini nih. Mudah-mudahan. Jadi sekian dulu nih untuk video kali ini. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.